saya berasal dari Bera. Kampung saya kampung Kuala Teriang. Saya anak jati Kuala Teriang. Kiranya datang ke Kuantan ni, kira berhijrah ke Kuantan. Dan lalu kami memilih Kuantan salah satu lokasi untuk kami memulakan perniagaan. Saya ingin berusaha, saya nak keluar daripada kepompong kesusahan saya. Saya selalu berdoa, maksudnya kita Allah bagi kita rezeki. Mana rezeki ni, saya amat sedar dan saya juga tahu bahawa rezeki yang hari ini yang Allah bagi bukanlah untuk saya seorang. Itulah adanya wujudnya beberapa sektor lain yang kita kena bantu. Kita memang Pahang ni memang dah terkenal dengan ikan patin. Saya berkata dengan adik-beradik saya dan waktu itu pun saya dah berkahwin dan saya berbincang dengan isteri saya, banyak membantu saya dalam menyumbangkan idea dari segi menunya kan. Jadinya kita buatlah ikan patin, tapi masakan patin kita kena pastikan bahawa ikan patin terboyak dekat zaman Tori ini berlainan daripada tempat lain. Maksudnya dari segi penggunaan herb lah, bahan-bahan masakan tu memang boleh katakan kalau kat Pahang ni banyaklah kedai yang ada jual ikan patin, tapi kat zaman Tori insya-Allah pelanggan-pelanggan akan menikmati rasa yang berlainan insya-Allah. Bila abang mengenali dia ni, dia suruh rasa. Bila abang rasa patin dia tu tak ada rasanya. Dia macam mana dia olah abang tak tahu lah, tapi memang rasa tu tak ada rasanya itu, tak ada gulai patin tu sedap. Adalah dia punya taste tu, resepi dia tu memang kena dengan boleh ke abang boleh makan. Patin dan kami cuba olahkan patin ni, maksudnya bukan hanya patin bakar tempoyak saja, bukan patin gulai tempoyak saja, kami juga ada patin asam rong. Itu menu-menu eksotik. Kami saya di zaman Tori ni memang amat suka kepada masakan-masakan yang jarang-jarang ada kat tempat lain. Ataupun dia kena pergi ke Rauh, kena pergi ke Kuala Lipis untuk makan asam rong contohnya, tapi kami ada dekat Kuantan. Kami juga ada ikan kerai goreng, ikan kerai. Sangat mendapat pilihan dekat pelanggan-pelanggan kami. Ikan kerai goreng, lepas tu patin bakar, patin tauco juga ada. Tourism Pahang mengambil Jaman Tori sebagai salah satu restoran official untuk visit Pahang. Itu semakin membuka ruang buat kami untuk orang mengenali Jaman Tori, satu Malaysia.
Sebab daripada itu, bila bercuti, cuti-cuti ada cuti yang panjang, 60%, 70% adalah pelanggan-pelanggan kami daripada luar yang akan berkunjung. Sebelum terlibat dengan perniagaan dulu, saya pernah kerja bankers lah dekat bank masa kat Kuala Lumpur. Dan bila berhenti daripada bank dan kembali ke kampung saya dekat Kuala Teriang, dan buatlah kerja-kerja kampung. Bila dah 2 tahun cakap tak bolehlah kita terus duduk dalam keadaan begini. Bukan saya mengatakan bahawa orang kampung tidak berjaya, tapi saya memandangkan skop yang lebih luas untuk perniagaan saya. Dan lalu kami memilih Kuantan salah satu lokasi untuk kami memulakan perniagaan. Sebenarnya minat dalam masakan ni memang benda tu lahir daripada hati, jiwa saya sendiri. Memang saya minat masak lah. Lahir daripada minat itulah membuatkan kita memilih untuk kita menceburi bidang F&B lah. Pada awal penghijrahan saya, 23 hari bulan April 2006, mula kita berniaga, mula kita memulakan tapak dekat Kuantan di Indraman Kota 2. Kita mulakan perniagaan dengan kita sewa tapak warung, stall-stall macam tu. Kan, barang-barang pun kita menggunakan barang yang terpakai. Kita mula pun perniagaan jual char kway teow pada awalnya. Waktu pun kita jual char kway teow, telur pun kita pakai satu sarang je. Manakan modal yang terlalu kecil. Mana memang kita bina benda tu memang starting daripada bawah betul. Bukan dengan kadar modal yang dah banyak dan kita start tak ada. Masa tu saya pun dah mula hijrah dengan 3 orang adik-beradik. Pengalaman bermulanya dekat Jaman Tori, maknanya kami punyalah kurangnya modal pada ketika itu kan. 1 bulan ke 2 bulan tu boleh katakan susahlah. Makan pun memang kena ikat perut lah kan. Makan pun makan nasi dengan maggi kan. Lah, kita lalui zaman tu, zaman kesusahan kan. Walaupun bukan setiap hari kami, tapi kami melalui zaman itu. Itu susah bagi kami. So kita nak keluar daripada kepompong kesusahan tu untuk kita nak membina sehingga kita boleh menikmati makan seperti macam orang lain makan macam tu. Apabila kami membuka malam, tengok kami gaya masakan, ada macam ada tattoo show, ialah masak char kway teow, ada api apa semua. Wow, itu membuatkan salah satu tarikan kepada pelanggan. Di situ juga mendatangkan satu idea, satu ilham kepada saya. Maknanya dalam bidang F&B, dia tidak cukup hanya kuat-kuatan tu pada masakan sahaja. Ada lagi benda lain, satu-satu benda lain yang boleh memberikan daya tarikan. Permulaannya saya belajar di Syaputra dan selalu order makanan. Masa tu COD dia 50 sen je. Tak macam sekarang kan. Daripada situlah saya kenal dia dan berjumpa. Banyak bantu dia di kedai kopi char kway teow, kopi kerang, sampai kadang-kadang punting kelas. Saya agak tak sihatlah dulu. Mungkin pregnant, alahan, sehingga anak saya 6 bulan, saya banyak diuji dengan kesakitan. Dan yang saya nampak adalah kecekalan suami saya lah. Mana kedai, mana saya dan mana anak.
keadaan itulah yang membuatkan saya rasa itulah satu perasaan yang saya tengok pada suami tu, saya rasa hiba. So dengan itulah saya tekad, saya selalu cakap pada diri, apa yang perlu saya bantu suami saya dan apa yang perlu saya ubah, saya kena ubah. Saya usahakan bagi sokongan moral lah untuk permulaan bila bersama dengan Tori. Hari demi hari kita nampak peningkatan, perniagaan kami nampak lebih ramai yang menyukai masakan kami. Dan kita mulalah menambah daripada satu meja ke dua meja, dua meja ke tiga meja dan sehinggalah kami ada 40 meja. Untuk stall saja kami punya 40 meja, daripada satu kenopi yang buka penopi payung pasar malam tu sehinggalah kenopi yang 20-20 kita ada 6 kenopi. Perjalanan dia agak sukarlah untuk permulaan sebab kita masih mencari-cari hala tuju. Daripada segi food, daripada segi staff, daripada segi konsep kedai. Angan-angan dan cita-cita memang tinggilah. Selepas kahwin, saya dengan Tori sama-sama ambil satu kedai di belakang kanopi tu dan cuba tarik customer dengan menu-menu yang ada lah. Masa tu char kway teow. Dan baru bermula dengan daging salai dan ikan patin pais. Pada awalnya kita menggunakan nama Juara Char Kway Teow. Tapi bila kita nak register, dah ada yang guna nama tu dan kita tukar kepada nama zaman Tori. Dan daripada sana bila dah kami berkembang maju dekat sebelah tu dekat tapak lama tu, sehinggalah pihak majlis tidak membenarkan lagi kami berniaga dekat tapak tu. Dan kami mula mencari tapak yang lebih luas lah. Hari bulan 3, 2013 kami mula berada di restoran Condolot. Pada awalnya kami sewa restoran ni. Dan bila kita dah pindah kat sini, hujung Condolot ni ruang yang lebih luas apa semua dan kita dah tinggallah tapak yang lama tu. Dan bila pindah restoran ni, kami pun menukar nama kepada Zaman Tori. Zaman Tori kalau bahasa orang tua ni zaman dululah. Untuk berniaga ni tak cukup hanya kita menaruhkan kepada keenakan masakan saja. Ada juga perkara-perkara lain yang untuk menarik minat pelanggan datang ke kedai. Pelanggan-pelanggan juga tertarik datang sini untuk menengok decoration kedai dengan barang-barang lama, barang-barang antik yang kami ada, barang-barang yang dah anak-anak sekarang dah tak jumpa dah. Dia tak jumpa. Ni zaman-zaman atuk dia, zaman-zaman aki dia, uan dia boleh jumpa. Kita masuk kedai tu, dekor kedai dia dengan barang-barang lama. Jadi ini satu benda yang kadang-kadang kita dulu masa aku kecil aku ada benda ni, aku nak tengok benda ni, dia mengimbau balik. Mengimbau balik kenangan-kenangan lama. Lepas tu kalau untuk diceritakan pada anak-anak. Kalau family mari, abah ini apa ni? Dulu inilah benda yang botol-botol kaca, botol air, botol oren, pedal car. Ini semua mainan-mainan yang dulu-dulu, jadi kita boleh mengimbau balik, boleh diceritakan. Jadi yang menariklah. Jadinya menentu juga antara dari tarikan suasana dekorasi kedai, menu, ada kena-mengena. Maksudnya dia relate nama kedai, Zaman Tori, masakan kampung dan juga dekorasi kedai ala-ala kampung macam tu. Menu-menu yang kami hidangkan dapat memikat pelbagai golongan. Bukan hanya pada golongan-golongan masyarakat
biasa, malah juga golongan-golongan artis, para alim ulama, para tetamu-tetamu VIP kami dan juga Yang Maha Mulia Tuanku Agong kita. Antara menu yang terkini yang sangat digemari oleh Tuanku, para ananda juga, Tunggu Panglima Raja yang membawa pada awalnya, menikmati mencuba menu itu, patin tocu. Itu antara menu terkini yang digemari oleh pihak istana. Pada tahun 2014 kita dah mula membeli bangunan. Kita dah beli bangunan ni dan kita dah beli bawah kita sewa, dan bila kami alhamdulillah dapat membeli bangunan ni, dan kita mula renovate untuk tingkat atas. Sebab permintaan bila kita membuka ruang yang lebih besar lagi dan orang semakin ramai datang, dan kita buka lagi satu ruang tingkat atas dan membuka semakin ramailah pelanggan-pelanggan untuk berkunjung ke Jaman Tori dan memberi pilihan. Kita ambil daripada yang awal tadi, memberi pilihan-pilihan kepada pelanggan untuk nak makan kat area mana, kawasan mana, dan benda tu alhamdulillah benda tu menjadilah bagi saya. Bila kami permintaan dah tinggi untuk ikan patin, kami dah mula ada sangkar sendirilah dekat Bera. Sangkar ikan patin. Di samping tu juga, selain kami punya sangkar sendiri, kami juga beli daripada penduduk-penduduk setempatlah dekat Kampung Kuala Teriang. Kampung Kuala Teriang tu banyak jugalah kami beli hasil-hasil ternakan daripada mereka. Sebab kami menggunakan jumlah yang boleh dikatakan banyak jugalah untuk ikan patin. Sebab ikan patin kat Jaman Tori adalah menu utama. Yang baru kenal memang tahu wah besarnya perniagaan. Maksudnya bila besar ni banyaklah kan apa keuntungan yang dapat. Walhal kami ni memang bermula daripada bawah, daripada tepi jalan. Saya tak pernah melupakan di mana kami bermula. Pastinya cabaran yang tinggi yang dalam bidang restoran ni bagi staff lah kan. Bila customer ramai, pastilah staff ni kena ramai kita pakai, dan pada waktu tu jugalah staffnya kurang kan. Itulah adanya komplain-komplain. Bila kita tak dapat nak menjadikan seperti biasa, kita nak maintainkan rasa tu tidak begitu mudah lah. Dalam keadaan yang pelanggan ramai, staff kurang, itu cabaran jugalah untuk kita nak maintain rasa dia seperti biasa. Kat sini saya sebagai ketua operasi, saya memastikan yang penting kualiti lah, kualiti makanan yang dikeluarkan. Setiap produk yang dikeluarkan di QC dulu terlebih dahulu sebelum sampai ke table customer lah. Bila customer dah terlalu ramai, kita akan buka semua floor lah. Bila dah buka sepenuhnya, ruang semua buka dan ruang luar buka, kami ada staff hampir 100 orang. Bila lockdown dengan keadaan staff yang ramai, tak boleh nak berniaga kan. Pelanggan-pelanggan tak boleh nak masuk, semua ditutup kan. Jalan masuk, jalan-jalan keluar tak boleh. Jadi kita terpaksa sewa di luar daripada Indramayu Kota. Sewa kedai, walaupun sementara sewa kedai. Mana tetap kita mencari jalannya untuk kita keluar daripada sini. Kita dah lalui keperitannya orang tak boleh nak dine in. Memang terlalu perit ketika itu. Lama kita menderita. Alhamdulillah, sedikit bekalan yang ada dapat kita meneruskan juga dengan kebaikan staf-staf saya yang sanggup bersusah. Mereka boleh bersabar. Walaupun dalam keadaan Jaman Tori susah, alhamdulillah saya amat bersyukur. Untuk isteri, yang pertama sekali kena ada ilmu lah. Ilmu macam mana kita nak tahu karakter suami kita.
daripada segi penampilan, daripada segi dia punya emosi, daripada segi perwatakan dia, dan macam mana kita nak cool downkan dia. So bila saya dapat mengenali karakter, emosi dia, saya lebih bagi sokongan moral lah. Saya tak tahu kenapa, tapi ramai kawan-kawan saya cakap, "Ita, macam mana kau settlekan kau boleh duduk satu bumbung dengan Tori? Sebab karakter dia sangat garang, dia sangat tegas." So saya kata, mungkin saya lebih mengenali dia dekat rumah dengan kedai. Betul, dia dekat kedai dia lebih serius, karakter dia nampak tegas, nampak air muka dia agak garang sikit kan. Tapi hakikatnya dia bukan macam tu. Di kedai, dia lebih tegaslah dengan staff. Tapi tegas dia ada lembut dia. Daripada segi dia dengan pelanggan, dia agak ceria lah. Orang yang ceria suka buat lawak. Kadang-kadang saya sendiri pun tak boleh nak baca karakter dia. Sebab dia boleh twist. Kalau dia ada masalah sekarang, contohnya dengan saya, kita meeting benda yang personal. Dalam masa 5 minit, bila ada satu customer lalu, dia boleh tukar dia punya karakter dengan watak yang ceria. Itu saya memang respect dia lah. Saya pun tak mampu nak buat macam tu. Jadi pilihan pengunjung apabila datang untuk menyambut selera dekat Jaman Tori adalah ikan patin. Dan kami dekat Jaman Tori, ikan patin ada beberapa menu untuk masakan berasaskan ikan patin. Yang pertamanya, patin gulai tempoyak. Kedua, patin bakar tempoyak. Dan ketiga tu berbagai-bagai lagi. Salah satunya, patin goreng tauchu. Lepas tu ada patin asam rong. Dan apa saja masakan yang pelanggan kami inginkan, insyaAllah kami akan cuba buatlah yang terbaik. Contohnya macam goreng bercili, steam limau juga mendapat pilihan, steam soya sauce juga mendapat pilihan. Jadi insyaAllah apabila berkunjung ke Jaman Tori, kalau pelanggan-pelanggan kami kata tak makan tempoyak, dan kami ada pilihan makanan masakan lain selain pada tempoyak macam tu. Menu asam rong memang ramai juga yang mengetahui bahawa menu ini adalah memang cukup popular di Raup Kuala Lipis, sebelah-belah ke hulu lah kan, belah sana Jerantuk sana. Jadi kita bawa benda tu ke Kuantan. Jadi orang pengunjung-pengunjung atau pelanggan-pelanggan maupun pelanggan-pelanggan luar yang datang ke bandar Kuantan, mereka tak perlu pergi ke Raup atau Kuala Lipis untuk menikmati, untuk menjamu selera menu asam rong ini. Jadi kita adakan. Sebab itu kami juga ramai juga pelanggan-pelanggan, boleh katakan 60% pelanggan-pelanggan Jaman Tori adalah yang berada di luar daripada negeri Pahang. Dan mereka boleh datang ke Kuantan, boleh mengenali, boleh merasai, boleh menikmati menu ini. Menu-menu yang tak ada, saya yakin tidak ada di bandar. Jadinya insyaAllah dekat Jaman Tori ada menu-menu yang eksotik macam ni. Menu-menu yang telah ditinggalkan, ramai yang tak tahu kan dia punya bahan-bahannya. Berasaskan macam mana. Itu yang saya sukakan. Itu yang saya cuba ketengahkan. Itulah antara keunikan apabila pelanggan-pelanggan berkunjung ke Jaman Tori. Buah tu dia berasaskan buah hutan. Buah hutan yang buah yang bermusim. Buah perah. Buah perah ni boleh juga dimakan buat jeruk, rebus macam tu pun boleh makan. Dia macam bentukkan macam kacang macam tu. Jadi proses dia jemur dulu, keringkan, baru dijadikan sebagai bahan utama untuk asam rong tu sendiri. Berasaskan buah lah. Kalau macam tempoyak tu, macam gulai masam tu ataupun patin bakar tu adalah berasaskan tempoyak. Tapi ini berasaskan buah perah tu sendiri.
Pertamanya kita dah buat penyediaan barang, yang pastinya kena ada buah perah tu lah, yang asarung tu sendiri, yang bila dalam bentuk yang telah dijemur, bentuk yang telah dihancurkan, itu dah tak panggil buah perah dah. Dia akan panggil asarung dah tu. Dan pada awalnya kita akan tumbuk dululah lada, kunyit, itu bahan utama dia lah. Lada ni pula kita kena campur, bukan hanya lada merah saja, kita boleh campur lada hijau sikit. Lada hijau, lada api, lada burung orang-orang dia orang panggil. Kita campur lada tu dengan kunyit dan kita tumbuklah lada tu. Tumbuk, saya suka tumbuk lada tu ada campurkan sekali lah dengan garam, betul kita tak sikit gula supaya dia tak terlalu kering apabila kita tumbuk dekat dalam lesung tu. Okey, bila apa barang tu sudah hancur, dan kita mula panaskan api, letakkan air dan kita rebus dahulu sehingga betul-betul masaklah lada kunyit tadi. Okey. Apabila air mengelegak ataupun sebelum air mengelegak pun kita dah boleh letak dah bahan-bahan herb bahan-bahan yang lain juga. Daun kunyit kita letak. Lepas tu asam keping kena ada. Daun kesum kita kena letak. Itu untuk yang herb yang utama untuk menjadikan dia punya kuah dahulu. Okey. Sebelum kita nak masukkan asarung ni, boleh saja nak letak ikan apa ataupun ayam ke daging pun boleh. Untuk ayam kampung, sebelum kita masuk ayam, tapi kita gunakan ayam kampung lah kebiasaannya. Kita ayam, kita kena pastikan rasa tu dah cukup dah. Maknanya masa garamnya dah, masinnya dah ada, masamnya dah ada, ada manis sikit pun dah ada, kan? Dah cukup rasa, kita buah hati dengan rasa tu, barulah kita letakkan ayam kampung tadi. Untuk asarung ni, saya bukanlah pergi reka-reka atau tengok YouTube untuk masak, tidak. Saya memang pergi menuntut, memang belajar betul lah buat bagaimana kita nak buat asarung yang sebenar. Saya sanggup pergi ke, tapi itu pun bukanlah kita pergi terus menuju ke sana, tidak. Tanya dulu biasa peminat-peminat, penggemar-penggemar asarung ni kan, dekat mana yang sedap. Jadinya kita survey jugalah, buat 5-6 survey macam tu, dekat mana antara, boleh kata kedai mana yang paling sedap sekali, dan kita pergi kat situ. Kami sendiri pergi kat sana dan makan kat sana, memang ternyata asarung tu memang sedap. Dan kita minta dia dengan, minta sendiri dengan dah tua dah, Wan tu dah tua dah. Masa saya pergi tu pun, saya umur dia pun dah hampir 80, tapi masih gagah, masih lagi masak asarung jualan. Saya pun minta dengan Wan tu, mintalah saya daripada mana, saya nyatakan saya daripada Kuantan, saya peniaga juga kan, bersama kan. Alhamdulillah, apabila kita ikhlas minta tolong dengan dia, dia pun ikhlas memberi seadanya. Ikhlas memberi, tunjuk, tak ada suruh-suruh. Mana dia masak, dia tunjuk macam ni cara masak, memang sangat ikhlas. Wan tu ajar saya cara yang sebenar, resepi yang sebenar, sebagaimana yang saya masak tadi. Untuk patin bakar tempoyak, kami kebiasaannya akan menyediakan paste yang banyak terus. Okey, untuk yang untuk paste patin bakar tempoyak ni, kita gunakan lada merah, lada cili api merah, kunyit. Dua bahan ni adalah bahan utamalah untuk mendapatkan nak buat paste untuk patin bakar tempoyak ni. Tempoyak kalau kami dekat sini, kami memilih untuk tempoyak barulah untuk kita gunakan. Thank you.
Awalnya kita panaskan air, biarkan air itu melegak dulu, mendidih airnya, dan barulah kita masukkan itulah, kita masukkan bahan-bahan tadi supaya dia awal kita masakkan dulu air itu cepatlah. Kalau kita masak lada masukkan tu, jadi proses itu agak lambat sedikit. Tapi kalau nak cepat sambil kita tumbuk-tumbuk tu, kita dah start panaskan air dah. Maknanya dekat situ pun kita dah boleh jimat masa kita untuk kita nak buat preparation untuk buat paste untuk patin bakar tempoyak ni. Okey, apabila dah siap kita tumbuk dua bahan tu, sama juga kita awalnya kita letak garam dan gula untuk kita bagi dia lemak-lemak sikit kan. Jadi dia pun tak mengecik sangatlah. Kan kalau tidak mengecik-mengecik lada tu bahaya juga kan untuk mata kan. Jadinya kita masuk dah masuk garam tu dan gula, tumbuk sehingga hancur, dan kita masuk dengan air yang mendidih tadi sehingga dia masaklah . Dan dalam masa yang sama juga kita letak daun kunyit. Apabila dia dah letak tempoyak, dah letak bahan-bahan tu tadi, bahan-bahan yang tiga tu kita dah letak, dan kita letaklah tempoyak dan kita kacaulah sehingga dia agak likat. Likat pekat sikit. Okey, dah siap, dah paste. Okey, dah cukup rasa semua. Barulah kita buat persediaan untuk kita membakar ikan lah. Okey, kita gunakan foil, kita gunakan daun pisang. Kita letak awalnya dekat bawah dia, base bawah tu kita letak dulu paste tadi. Kemudian letak ikan. Dekat dalam perut ikan perlu ada supaya bila kita bakar, rasa dia akan sebati dengan isi patin tu sendirilah. Letak bawah ada, tengah-tengah dekat dalam perut dia ada, dekat atas dia, dan kita letak daun pisang dan kita balut bungkuslah. Sebenarnya pais ikan patin ataupun patin bakar tempoyak adalah satu benda yang sama, masakan yang sama. Cuma kami dekat Jaman Tori memilih patin bakar tempoyak. Kami tak gunakan nama-nama yang telah digunakan oleh tempat-tempat lain. Jadinya itu antara strategi kami, strategi marketing kami. Kami gunakan patin bakar tempoyak. Dekat Jaman Tori gunakan nama tu. InsyaAllah, alhamdulillah. Atas nama tu juga, benda tu popular lah. Patin bakar tempoyak Jaman Tori. Alhamdulillah, selain pada restoran, kami bermulanya dengan satu restoran, Jaman Tori Resepi, dekat bangunan ini, bangunan Condo Lot ini. Pada tahun 2018, kami membuka satu lagi restoran, Jaman Tori Signature. Dekat sana, kami ada menu-menu fusion menu, menu yang kami olah daripada menu tradisional, gabungkan dengan menu barat. Itulah terjadinya spaghetti daging salai, spaghetti ikan patin. Itu antara menu yang kami fusion. Ada juga makanan-makanan western. Itulah kami mengatakan, kami cuba mencarikan variety kepada pelanggan. Bukan hanya boleh makan ikan patin, daging salai. Dan pada 2019, kami membuka satu lagi perniagaan kami, Kedai Runcit Jaman Tori. Tujuan dia kita nak membantu pengusaha yang tak ada kedai.
lebih kepada runcit tu boleh bantu. So dia orang datang hantar barang laku, dia orang ambil duit. Di samping tu kita buat kedai runcit ni untuk one stop center. One stop center ni maksudnya pelancong-pelancong yang datang ke Kuantan ni nak beli barang-barang IKS ni yang ada dekat Pekan ke Jerantut ke, tak perlu. Semua kita dah ada kat sini. Selain daripada yang produk yang ada di kedai ni, pelanggan-pelanggan boleh membeli produk-produk sejuk beku kami, produk frozen kami, ada patin tempoyak, ada patin bakar dan ada table pack. Hasil penjaman tori ini juga kita salurkan kepada madrasah kita sendiri lah, madrasah Zaid bin Sabit, bangunan Kondolot yang berada bersebelahan sahaja dengan jaman tori pada 2018. Pelajar-pelajar kami kebanyakannya adalah daripada golongan-golongan asnaf, anak-anak yatim. Alhamdulillah bila pelajar takmat tahfiz dekat sini dah penuh 14 orang dekat bandar ni, dan kami membina sebuah lagi madrasah yang ada dekat kampung saya sendiri, mana dekat Kuala Triang, madrasah dua tingkat, kapasitinya boleh memuatkan sehingga 60 orang. Dan bangunan tu telah pun siap. Baru-baru ni saja dirasmikan oleh Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja kita, merasmikan bangunan madrasah kita, Zaid bin Sabit, cawangan Kuala Teriang. Alhamdulillah, berkat daripada doa-doa mereka semua, ada rezeki untuk mereka. Kami merancang akan datanglah. Kita dah mula nak buka lagi satu lagi sumber dengan chalet, dengan sewa, ada boat untuk pergi memancing apa semua kan. Jadinya benda tu berdekatan. Macam saya sendiri secara peribadinya rasanya tak keluar ke mana dah. Memang masa saya dekat restoran ni dan juga dekat kampung saya, dekat madrasah. Kini pun isteri saya pun bila ni dia semakin memahami perjalanan saya kan, bila kita ada tanggungjawab kita dekat kampung, madrasah dekat kampung, madrasah dekat Kuala Teriang. Jadi masa saya telah dibahagikan lah, bagi masa di sini seminggu, dekat kampung seminggu untuk menguruskan madrasah dekat kampung. Di samping itu, itulah membuatkan datang bila saya duduk dekat kampung, cari juga satu benda, satu lagi sumber yang boleh mendatangkan pendapatan lah. Itu yang kita insyaAllah kita akan adakan chalet, sewa boat dan juga kebun sedikit lah. Untuk permulaan, bila suami saya ini berhijrah ke Jemaah Tabligh, satu benda yang ada di hati saya adalah bersyukur. Sebab saya tahu dia adalah seorang khalifah yang boleh bimbing saya dan anak-anak saya. Itu yang pertama. Dan bila bila makin lama saya melihat perubahan pada diri dia, cara dia dengan keluarga, dengan dia sangat ikram saya, isteri, anak-anak, especially-nya mak ayah dia, buatkan saya sangat-sangatlah rasa beruntung. Sebab itu yang saya nak dalam rumah tangga. Dan Allah bagi. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk staf-staf yang berada kat Jaman Tori, saya sendiri memang sangat-sangat menitik beratkan waktu solat lah, untuk menjaga waktu solat lah. Sebab apa? Kami membina, menyediakan ruang solat, musola yang hanya selangkah saja untuk tuan-tuan untuk sampai untuk bersolat. Jadi bagi saya memang sangat-sangat menitik beratkan, wajib bagi tuan-tuan untuk bila masuknya waktu solat memang kena solatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlahankan operasi kami apabila setiap masuknya waktu solat. Jadi pelanggan pun telah memahami akan perlahan seketika stesen-stesen akan slow, akan tidak berjalan. Semua staf-staf akan bersolat secara berjemaah.
Kat sini specialnya yang saya nampak time waktu solat tu kami dapat solat berjemaah lah. Nah, di mana sebelum-sebelum ni kalau kerja tempat lain susah kita nak dapat untuk dapatkan solat berjemaah ni. Tapi kat sini alhamdulillah kami diajar sampai waktu solat dan boleh solat. Perniagaan ni kena datang lahir daripada minat. Kalau kita minat, dia akan jadikan satu benda yang satu hasil yang berlainan. Kalau kita terpaksa lakukan, dia tak akan jadi macam itulah. Dan kita kena cekal. Kalau kita dah memilih itulah perniagaan kita, itulah yang kena usahakan, kita kena cekal, tabahlah. Banyak benda ranjau, duri yang kita harus lalui untuk kita sampai ke tahap ini. Jadi kalau kita kena kuatlah. Saya pun tumbang juga kan. Tapi alhamdulillah kita banyak-banyak kena berdoa, mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala permasalahan kita kan. Banyak mengharap, banyak bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya untuk berjaya kita kena jaga. Kita orang Islam memang kita kena jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak mendapat menjaga hubungan baik, maksudnya hubungan baik itu adalah menjaga terutama waktu solat kita lah kan. Itu dah kita kena jaga. Kalau bab tu dah kita dah fail, dah gagal, susah untuk kita berjaya.